Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Santri Art ya. Untuk kali ini saya akan membagikan sebuah video cara atau tutorial membuat mal atau ngemal ya. Ngemal pada kain bludru untuk membuat kaligrafi Prada. Yang pertama yaitu ini kita paskan dulu di medianya, setelah malnya pas dengan medianya ya, setelah terus itu digores dengan kapur, diblat dengan kapur sampai rata, sampai berwarna putih ya. Itu dilakukan keseluruhan sampai akhir, pelan-pelan menggoresnya. Nanti ditakutkan yang bagian kecil-kecil itu tidak rata, terus ada yang di tengah juga seperti huruf ain, itu nanti kalau kasar menggoresnya kan bisa copot, bisa sobek. Karena ini malnya menggunakan kertas biasa ya, kertas manila biasa, jadi kurang kuat. Oke, silakan ditonton sampai selesai videonya ya teman. Selesai proses pengemalannya menggunakan tadi kapur ya, secara digores. Mari kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya, tinggal kita tembak saja ya untuk membuat kaligrafi Prada. Oke, mungkin cukup ini tutorial membuat malnya. Apabila video ini bermanfaat,
jangan lupa di subscribe ya, dan di share atau dipraktekkan. Oke, terima kasih.